sekarang aku lagi ada di Nirvana Valley Resort. Di Bogor. Ini puncak 2, Sukamakmur. Agak ribet sih, nanti kayaknya bakal gue kasih lagi alamatnya di sini aja ya guys, sama nanti ada Instagramnya. Jadi kalian mendingan cari sendiri aja, lihat di Google Map, gampang banget. Ini suasana resortnya ya, nanti kita bakal lihat resortnya kayak ini apa. Ini kayak di awan ya kalau lihat situ ya. Kita serasa di atas langit loh ya gak sih. Terus di sini tuh ada kayak bentuk 3 resort itu, nanti juga bakal gue jelasin. Dan untuk masuk ke sini berapa sayang? Rp30.000 aja kalian bisa masuk ke sini tanpa harus kalian nginap. Dan di sini tuh tempatnya sangat Instagramable, jadi nggak usah banyak ngomong deh, gue kayaknya kalian langsung aja terus ikutin video gue sampai selesai, no skip ya, maaf ya. Yep. Karena bakal ada yang seru banget sih, dan gue bakal nunjukin sesuatu karena di sini yang menjadi ikonnya adalah selain si resortnya ini tapi juga kolam berenangnya, gue bakal tunjukin. Oke. Nirvana Valley Resort Bogor merupakan sebuah penginapan dengan fasilitas komplit dan istimewa. Salah satunya berupa kolam renang outdoor yang menyatu dengan keindahan alam pegunungan. Penginapan ini memberikan pengalaman yang luar biasa buat para tamu yang datang dan menginap. Nirvana Valley Resort adalah nama penginapan unik di Bogor yang saat ini sedang naik daun. Penginapan ini dibangun dengan konsep yang sangat bagus, tidak sekedar sebagai tempat untuk bermalam, tetapi juga dapat melengkapi aktivitas liburan. Dan kita sekarang menuju ke villanya, ke resortnya. Penasaran? Cus, ikutin gua. Villa ini namanya Villa Jagung. Harga sewanya itu sekitar 600 ribuan untuk weekday, dan untuk weekend itu sekitar 700 ribu rupiah. Jadi kapasitasnya itu untuk 2 orang dengan fasilitas 1 single bed dan kamar mandi. Nah, kalau ini seperti bentuknya, villa ini adalah villa segitiga dengan kapasitas 4 orang dengan harga sewa di weekday sekitar Rp1.100.000 dan di weekend Rp1.200.000. Fasilitas yang akan kita dapat di kamar ini yaitu kamar dengan 2 lantai, 1 single bed dan 2 twin bed. Yang paling unik di villa ini yaitu selain dengan adanya kamar mandi, tapi di sini juga ada dapurnya loh guys. Tapi semua itu harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Di area taman terdapat aneka jenis bunga yang cantik. Misalnya seperti bunga marigold, lavender, dan matahari. Selain itu, tempat ini juga memiliki hal yang paling unik, itu seperti misalnya sebuah kafe apung di tengah danau. Di sini juga terdapat musola kecil yang desainnya sangat unik, penuh dengan kesan warna-warni. Dari segi bangunannya sih tampak simpel ya guys. Fasilitas utama yang membuat penginapan ini menjadi hits banget yaitu adanya kolam renang di alam terbuka dengan view pegunungan.
Nirvana Valley Resort ini sangat kids friendly loh guys. Jadi di sini disediakan playground area yang berdampingan dengan taman kelinci. Jika kalian ingin memberikan makan ke kelinci, kalian dikenakan biaya Rp5.000. Berendam menikmati segarnya air kolam sambil memandangi panorama alam pegunungan secara langsung, sensasinya tentu luar biasa ya guys. Sayangnya pada saat aku kesini, kolam berenang ini masih dalam masa maintenance, jadi aku hanya bisa menikmati pemandangannya aja guys. Penginapan ini memiliki lahan yang luas, di dalamnya terdapat aneka keindahan alami, misalnya seperti tanaman bunga, danau, bukit, dan lain sebagainya. Semua ini menjadi pemandangan yang memanjakan mata ketika berada di tempat ini guys. Meski merupakan penginapan, tetapi secara keseluruhan apa yang disuguhkan sudah sangat bagus layaknya tempat wisata. Penginapan ini berada di lereng pegunungan, suasananya yang asri dengan sejuknya udara benar-benar terasa di tempat ini. Terkadang kabut pekat menyelimuti kawasan ini guys, sehingga semakin menambah sensasi luar biasa, bagaikan negeri di atas awan. Tempat ini merupakan salah satu tempat terfavorit bagi para pengunjung untuk bersuafoto. Oh ya guys, di sini tuh ada Taman Domba. Nirvana Valley Resort ini berada di kawasan dataran tinggi yang membuat penginapan ini memiliki suasana yang nyaman, suhu udaranya sejuk, serta memiliki panorama alam yang sangat mempesona. Hai guys, skenario banget gak sih? Hai guys, jadi begitulah kira-kira pemandangan dari Nirvana Valley Resort ini yang lagi viral banget di Instagram sih gue ngeliatnya ya. Ya lumayan lah, jadi di sini tuh rasa udaranya sejuk banget. Sejuk banget, dan jauh banget dari pemandangan kotanya. Kota, ya, dan jauh banget dari kotanya. Kamu gimana tempat ini? Keren banget. Keren banget, sejuk banget. Ya, kita lihat ke depannya. Biasanya kalau di tempat tinggi kayak gini, depannya itu adalah kota, ada lampu-lampu kota. Di sini gunung, pohon, terus kayak apa ya, jadi bener-bener asli banget, nggak kayak nggak kelihatan kotanya, nggak kayak di rumah kamu. Padahal kalau dari puncak tuh nggak terlalu jauh ya. Mungkin aku juga kurang kalau gitu buat kalian yang pengen datang ke sini, cus langsung datang ke sini. Tadi juga kamarnya bagus-bagus banget ya. Terus kolam renangnya juga seru banget. Jadi jangan lupa di like, di komen, and di subscribe. Bye.